pengakuan ataupun luahan daripada bapa Presiden Jokowi guys, iaitu pengakuan Jokowi cerita semua soal ini guys. Apakah lanjutan di dalam video pada kali ini guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada uncle kepada anda yang tengah menonton. Oke guys, hari ini kita akan teruskan kepada salah satu cerita ataupun video yang sangat menarik dengan judulnya guys, pengakuan Jokowi cerita semua soal ini guys. Apakah cerita di sebalik ini guys? Mungkin kita sangat-sangat penasaran untuk melihat lanjutan video pada kali ini guys. Dan ini merupakan daripada channel, yaitu channel Point. Jadi guys, jangan lupa berikan dukungan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Sering saya sedih. Oke. Posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi di negara sendiri dikerdilkan. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Oh. Ketemu bule saja kayak ketemu siapa gitu. Sedih kita. Tak kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Wong sama-sama makan nasi juga. Apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan. Jangan-jangan seperti itu. Kita semuanya juga ingin warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Luahan daripada Bapak Presiden guys. Jokowi sedih, Indonesia dihargai dunia tapi dikerdilkan di negeri sendiri. Dikerdilkan di negeri sendiri guys. Dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu jangan sampai ya hilang-hilang. Mental seperti itu jangan dipelihara. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa posisi Republik Indonesia di mata dunia semakin dihargai. Semakin namun, dihargai. Presiden Jokowi mengaku sedih lantaran pada saat yang bersamaan nama Indonesia justru dikerdilkan di dalam negeri sendiri. Masyarakat Indonesia jangan kerdilkan bangsa sendiri daripada Pak Jokowi, guys. Hal ini diungkapkannya ketika memberikan kata sambutan dalam acara hari ulang tahun ke-10 Partai Nasdem. Tapi yang sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Selain mengungkapkan kesedihannya, Presiden Jokowi juga tidak ingin bangsa ini terus-terusan memiliki mental inferior, inlander, hingga mental terjajah. Oke guys. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah. Ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ia menduga terlalu panjangnya bangsa kita dijajah, yakni selama 350 tahun, menyebabkan munculnya mental tersebut. Walaupun kata Jokowi, sudah 76 tahun merdeka, tetapi hal itu masih saja muncul. Ungkapan daripada Bapak Presiden Jokowi, ya, satu luahan hati ya Bapak kepada kepada orang kata bangsa negeri sendiri guys, yang melihat bagaimana posisi Indonesia dihargai daripada bangsa daripada luar negeri guys. Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun
dijajah bangsa kita ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan. Jangan-jangan seperti itu. Meskipun kita sudah 76 tahun merdeka, dan merdekanya pun lewat sebuah perjuangan yang panjang, bukan diberi. Kita memiliki mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan karena 350 tahun kita terjajah. Oh. Orang nomor satu di Indonesia itu bercerita bahwa dalam kunjungan kerjanya ke Italia, Skotlandia, dan Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu, banyak pihak yang ingin menjalin kerjasama bilateral dengan Republik Indonesia. Banyak ya guys. Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit, dengan KTT-KTT sebelumnya di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain, negara-negara yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar. Negara-negara gede, negara-negara besar guys ya. Momen presidensi Indonesia di Grup 20 atau G20 bagi Presiden Jokowi merupakan sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia. Sebuah kehormatan. Untuk itu, kita harus memanfaatkannya demi kepentingan nasional. Betul, betul. Tetapi yang menurut saya lebih penting adalah sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi presidensi, menjadi keketuaan G20 dan nanti kita akan menyelenggarakan KTT-nya di Indonesia. Oleh sebab itu, posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Bagaimana kita bisa mendongkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita. Demi kepentingan nasional, guys. Apalagi Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menduduki kursi presidensi G20. Betul. Dan setelah G20 selesai, Indonesia dipercaya menjabat keketuaan ASEAN. Sangat-sangat respect lah, guys, pada Bapak Presiden nih. Perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Huh. Setelah kita menjadi keketuaan di G20, berikutnya di tahun 2022 nanti kita juga akan menerima tongkat menjadi ketua di ASEAN juga. Untuk itu, Presiden Jokowi berharap agar jangan sampai bangsa ini kehilangan ajaran budi pekerti. Betul, betul. Hal tersebut adalah warisan kearifan lokal untuk mengelola kehidupan, baik secara seni dan budaya yang memiliki keragaman. Untuk memperkuat identitas, memperkuat karakter bangsa ini. Jangan sampai kita kehilangan ajaran budi pekerti itu. Sehingga kita bisa mewarisi kearifan lokal untuk mengelola kehidupan kita secara baik. Ada seni dan budaya yang kita miliki yang sangat beragam. Betul, betul. Bapak Presiden Jokowi bagi tahu. Sebagai anak-anak bangsa, kita patut berbangga hati atas segala pencapaian yang telah diraih oleh para pemimpin-pemimpin kita. Jangan lagi merasa kerdil atau malah mengkerdilkan bangsa sendiri, seperti pesan Presiden kita, Jokowi. Setelah pembangunan infrastruktur secara masif, kita sekarang berkonsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia, pengembangan kualitas sumber daya manusia, karena itulah yang akan menjadi fondasi kita dalam menghantarkan bangsa ini untuk maju ke depan. Maju ke depan.
Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Point, yang mana kita melihat luahan dan juga ungkapan kata-kata daripada Bapak Presiden Jokowi. Jadi apakah tanggapan anda kepada video ini, dan apakah respon anda tentang ucapan daripada Bapak Presiden? Bagi Uncle, ini merupakan salah satu luahan yang sangat positif, yang mana Bapak Presiden Jokowi sekaligus ia memberikan satu kesedaran guys, ia memberikan satu kesadaran dan juga ilmu bahwa negara Indonesia ini ia berada di posisi yang orang kata dihargai daripada bangsa luar negeri. Jadi apa yang kita nampak ataupun apa yang kita nilai, negara Indonesia mempunyai satu sosok pemimpin yang sangat-sangat baik hati, sangat-sangat memberikan satu olahan pembangunan yang berada di negara Indonesia, sangat-sangat prihatin kepada rakyatnya, walaupun kadangkala ada juga beberapa perkara-perkara ataupun segelintir kelompok komuniti itu tidak menyukai kepada Bapak Presiden Jokowi. Tetapi apa yang kita nampak, kita melihat dari sudut nilai positif guys ya. Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi, kita harus mendukung Indonesia ini sebab negara Indonesia merupakan antara negara yang sudah semakin maju, dihargai dan bisa menjadi satu posisi yang lebih baik daripada negara-negara selayaknya daripada negara-negara yang bersaing, negara-negara yang besar dan maju bersama-sama dengan Indonesia. Jadi apa yang kita nampak ataupun apa yang kita nilai, Malaysia harus jadikan Indonesia ini sebagai satu contoh yang terbaik supaya kita dapat sama-sama melihat bagaimana penilaian, pembangunan dan juga ekosistem ekonomi akan dapat digerakkan bersama-sama. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi apa yang kita nampak, Indonesia telah pun yang bakal mengadakan presidensi ya G20 pada tahun hadapan 2022, yang mana Indonesia telah pun dilantik, dan ini merupakan salah satu negara pertama yang dilantik sebagai mengetuai presidensi G20 ya, yang akan ditempatkan di Bali pada tahun 2022. Jadi guys, apapun tanya kepada negara Indonesia, anda mempunyai satu sosok pemimpin yang sangat-sangat terbaik. Jadi guys, itu saja daripada Uncle, reaction daripada Uncle, tanggapan dan juga komen daripada Uncle. Apapun anda boleh bubuh di ruangan komentar jikalau ada beberapa perkara yang patut anda berikan info dan juga perkongsian. Jadi jikalau anda suka kepada reaction Uncle, jangan lupa guys, like, comment, share dan juga subscribe, aktifkan notification supaya anda tidak ketinggalan beberapa video terbaru daripada Uncle. Oke, itu saja. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.